Sepertinya pembalap yang paling kecewa pada MotoGP Qatar 2020 dibatalkan adalah Maverick Vinales. Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha MotoGP tak sabar untuk bisa balapan MotoGP pada musim ini. Apalagi Maverick Vinales sudah mengantongi gelar juara dunia, meski tidak resmi, yaitu juara dunia tes pramusim MotoGP 2020. Maverick Vinales cukup beralasan dan jadi pembalap paling kecewa dengan dibatalkannya MotoGP Qatar dan penjadwalan ulang MotoGP Thailand akibat merebaknya wabah virus corona. Bahkan, Maverick Vinales menunjukkan ketidaksabarannya untuk bisa balapan di atas motor Yamaha YZR-M1 secepatnya. Terlihat dari postingan pembalap bernomor Star 12 ini di media sosial. Tambah beberapa hari lagi lamanya tanpa balapan. Bagaimana menurut kalian? Tweet Maverick Vinales via Twitter. Tentu saja ada ganjalan di hati, apalagi dengan tes pramusim 2020 Qatar, Maverick Vinales mencetak hasil bagus. Alih-alih MotoGP Qatar 2020 tetap berlangsung, tentu Maverick Vinales bisa mendulang hasil maksimal. Namun, faktanya MotoGP Qatar dibatalkan, dan itu tentu membuat Maverick Vinales rugi, karena sirkuit yang dirasa bisa memberikan hasil terbaik batal diadakan. Pun begitu, Maverick Vinales tidak lantas berkecil hati dan malah bersikap positif lantaran mundurnya jadwal MotoGP 2020 yang seharusnya pekan ini di sirkuit Losail, Qatar, berubah jadi ke MotoGP Amerika Serikat di sirkuit Texas April mendatang. Maverick Vinales tetap berlatih menempa fisik agar siap menghadapi ronde pertama MotoGP 2020. Di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat, bulan depan. Juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo membantah uang menjadi alasan utama kembali tampil di MotoGP 2020 lewat jalur wildcard di GP, Catalunya, 7 Juni 2020. Yamaha memastikan Lorenzo akan kembali dari pensiun dan akan tampil di MotoGP 2020 sebagai pembalap wildcard di GP Catalunya. Rumor Lorenzo kembali tampil di MotoGP sudah muncul sejak pembalap asal Spanyol itu menerima tawaran menjadi pembalap tes Yamaha. Setelah memikirkannya beberapa pekan lalu, kemarin saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam MotoGP Catalunya. Saya benar-benar ingin melihat kalian semua di sana, ujar Lorenzo melalui Instagram. Keputusan Lorenzo turun gunung mendapat reaksi berbeda. Banyak yang memberi dukungan, tapi tidak sedikit pula yang memberi kritikan. Lorenzo dianggap kembali ke MotoGP hanya karena uang. Ketika uang berbicara dan rasa takut pun hilang, tulis akun Instagram salah satu penggemar melalui kolom komentar Instagram Lorenzo. Menariknya, Lorenzo langsung memberi respon terhadap ejekan tersebut. Mantan pembalap Ducati itu mengatakan uang bukan alasan untuk kembali tampil di MotoGP 2020. Jika alasannya uang, saya pasti masih menjadi pembalap saat ini, percaya saja, ujar Lorenzo merespon ucapan salah satu penggemarnya. Lorenzo memutuskan untuk pensiun dari MotoGP usai kesulitan bersama Repsol Honda musim 2019. Namun pada Januari 2020, Lorenzo memutuskan untuk kembali ke Yamaha dengan menjadi pembalap tes. Lorenzo akan tampil bersama dua pembalap Monster Energy Yamaha di MotoGP Catalunya 2020. Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda.
dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.